Pemirsa, halo, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya, Dedy Ramadan, dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 24 Februari 2023. Berita pertama datang dari Komisi 5 DPR RI yang berharap pemerintah melakukan revitalisasi di Pelabuhan Merak, Pelabuhan di Merauke, guna mendukung mobilitas kapal yang cukup aktif. Revitalisasi dinilai sangat penting sebab Merauke adalah pintu gerbang transportasi laut di area Papua Selatan. Komisi 5 DPR RI mendorong pembenahan area Pelabuhan Kelapa 5 dan Pelabuhan Yosudarso di Merauke untuk menunjang mobilitas angkutan penumpang dan barang lintas Papua. Dalam diskusi Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian PUPR, Bupati Merauke, Romanus Baraka mengungkapkan kebutuhannya terkait fasilitas pelabuhan. Romanus meminta dukungan Komisi 5 untuk segera revitalisasi pelabuhan agar masyarakat bisa lebih mudah mengangkut barang lintas Papua. Juga untuk lapangan kontainer, supaya lapangan kontainer lebih baik, lalu juga dengan ruang tunggu untuk penumpang. Karena lalu lintas kapal penumpang juga antar pulau sudah cukup tinggi. Di sini ada 4 unit kapal putih atau kapal pelni, kapal penumpang yang keluar masuk antar setiap bulan. Lebih lanjut, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu menilai Merauke sebagai pintu gerbang transportasi laut di area Papua Selatan harus memiliki pelabuhan yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat. Perluasan area sandar kapal perlu dilakukan untuk memudahkan pengangkutan barang dan naik turunnya penumpang. Nah, oleh karena itu ke depan perlu program untuk itu supaya kendaraan atau mobil roda 4 atau roda berapapun yang besar-besar bisa diangkut dan bisa moving ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan menurut saya juga jumlah itu juga perlu dirubah karena ditambah karena di situ hanya dua. Dua dalam satu minggu tentu itu sesuatu yang terlalu kecil ya, jumlahnya terlalu sedikit sehingga Kementerian Perhubungan perlu merencanakan itu untuk menambah kapal baru. Komisi 5 DPR RI menilai ada potensi besar dari penggunaan transportasi sungai dan laut untuk mobilitas masyarakat Merauke. Dari Merauke, Papua Selatan, Amita TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Di sini DPR RI berharap pemerintah membuat regulasi yang mengatur mengenai kepemilikan kendaraan bermotor sehingga dapat mengendalikan lonjakan jumlah kendaraan tentunya di ibu kota Nusantara ini, pemirsa. Dan hal ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan transportasi publik ibu kota Nusantara yang memadai. Komisi 5 DPR RI mendorong agar layanan transportasi di Ibu Kota Nusantara bisa terkonsep secara komprehensif yang berkaca dari permasalahan transportasi di kota-kota besar. Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI, Neng E.M. Marhama Zulfahiz, menyoroti ketidakseimbangan antara pertumbuhan jalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga menyebabkan kemacetan. Untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengendalikan lonjakan jumlah kendaraan. Harus ada aturan juga sebenarnya yang punya kendaraan itu bisa dibatasin. Atau kalau yang tidak punya garasi ya tidak boleh. Jadi boleh memiliki kendaraan harus punya garasi. Di Jakarta ini orang lebih gampang beli mobil ketimbang beli rumah. Orang banyak punya mobil tapi tidak punya rumah. Sehingga parkirnya di pinggir-pinggir jalan. Jangan sampai itu terjadi. Makanya regulasinya harus ditata betul gitu kan. Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mengungkapkan perencanaan pembangunan IKN masih terkendala anggaran. Sehingga untuk mewujudkan kota dengan fasilitas memadai dalam hal transportasi publik dan infrastruktur dasar akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita bicara infrastruktur ibu kota secara ideal, sepertinya belum terpenuhi di 2024. Tapi kalau konteksnya secara simbolik bahwa kita bisa melaksanakan acara kenegaraan di sana, ya saya kira itu bisa dengan mudah ya, kita pasang terop aja bisa nanti di sana. Tapi kalau sebagai sebuah kota yang di situ ada fasilitas publik yang memadai, ada transportasi, infrastruktur dasar seperti air bersih, kemudian akses jalan, pendidikan, kemudian infrastruktur ekonomi, sepertinya itu masih butuh waktu. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menilai pentingnya regulasi terkait kepemilikan kendaraan pribadi. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.
di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabin itu dulur, Pak. Nek kulo ngrencangi mriki, mesti mriki gelo. Nek kulo ngrencangi mriki, mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil. Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09, pemirsa. Sebagai upaya menangani permasalahan kemacetan di kota-kota besar Indonesia, DPR RI meminta pemerintah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan kendaraan pribadi. Kebijakan yang dibuat diharapkan terintegrasi serta tidak membebani masyarakat. Komisi 5 DPR RI menilai perlu ada regulasi terkait kepemilikan kendaraan pribadi untuk mengontrol masyarakat dalam pembelian kendaraan agar kemacetan di kota-kota besar dapat lebih tertangani. Banyaknya pengguna kendaraan pribadi yang enggan beralih ke transportasi umum dan rasio kepemilikan kendaraan yang melebihi populasi menjadi faktor yang memperparah kemacetan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jayapurnama, mengatakan perlu ada kebijakan atau regulasi yang mengatur kepemilikan kendaraan pribadi agar lebih tertata dan menekan pertumbuhan kendaraan di ruas jalan. Nah, kebijakan semacam ini perlu dibuat. Oleh karena itu, pembenahan sektor transportasi ini harus menyeluruh sebagaimana di negara-negara yang lain. Kedua, jangan sampai solusinya itu hanya sifatnya ketika beban ini ada, beban itu dilimpahkan ke masyarakat. Harusnya menjadi beban pemerintah. Misalnya ketika kemacetan itu, ya solusinya ruas ini berbayar. Itu kan bebannya dipindahkan ke masyarakat. Padahal itu adalah harusnya menjadi beban pemerintah. Jadi pemerintah kita harus siap menanggung beban. Jangan sampai beban pemerintah ini ditanggung oleh rakyat, termasuk di sektor transportasi. Rakyat sudah bayar pajak ya ketika membeli kendaraan, ya ada pajak balik nama, ada pajak bahan bakar. Nah, harapannya dari pembayaran pajak itu digunakan untuk membenahi fasilitas infrastruktur dan berbagai hal yang terkait dengan kelancaran transportasi. Lebih lanjut, Suryadi meminta pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang membebani masyarakat. Pemerintah harus membuat kebijakan yang terintegrasi agar dapat segera menyelesaikan masalah kemacetan di ibu kota. Halim dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka pengentasan kemiskinan serta pengangguran di Indonesia, di sini DPR RI meminta pemerintah memprioritaskan dana APBN guna perbaikan kualitas sumber daya serta perbaikan gizi manusia dan juga peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai menjadi upaya untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia. Wakil Ketua DPR RI menghadiri acara Mandat Rakyat di Semarang, Jawa Tengah,
dalam rangka menerima aspirasi dari masyarakat tentang pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah Jawa Tengah. Pasca pandemi COVID-19, sebanyak 1,2 juta jiwa di Jawa Tengah tidak memiliki pekerjaan. Garis kemiskinan yang meningkat hingga 33,92 ribu jiwa. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk segera menangani kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Angka kemiskinan yang meningkat tidak boleh diabaikan dan harus menjadi program prioritas negara melalui pendanaan APBN. Salah satu agenda PKB dan agenda bangsa kita adalah menanggulangi kemiskinan dan kebodohan, yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah, kemiskinan yang masih tinggi, terutama di Jawa Tengah saja 1,2 juta. Karena itu ada tiga cara. Yang pertama, memanfaatkan sepenuhnya APBN kita untuk pertumbuhan ekonomi agar ekonomi kita membaik, tingkat pendidikan meningkat, gizi juga terbaik. Lebih lanjut, anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita Sari menyampaikan, pemerintah harus memprioritaskan dana APBN untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan bagi anak maupun peningkatan kualitas pendidikan. Berharap kepada pemerintah untuk bisa lebih memanfaatkan APBN untuk bisa memperbaiki sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Mulai concern terhadap gizi generasi anak kali ini, kita harus memberikan keberpihakan kepada ibu-ibu, utamanya yang sedang hamil begitu, sehingga kita bisa lebih mensupport mereka dalam perbaikan gizi, sehingga anak-anak yang dilahirkan bisa menjadi anak-anak yang sehat, berpotensi untuk kemajuan bangsa. Dari Jawa Tengah, Bani TVR Parlemen melaporkan. Guna menekan inflasi serta menjaga stok beras dengan harga yang terjangkau hingga Ramadan 1444 Hijriah, Komisi 4 DPR RI meminta adanya penguatan sinergi antar lembaga pemerintah dalam melakukan operasi pasar. Anggota Komisi 4 DPR RI menyayangkan belum terpenuhinya stok beras secara nasional per Februari 2023 yang saat ini hanya mencapai 460 ribu ton sehingga mengganggu berjalannya operasi pasar. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasrudin menyampaikan, berdasarkan data BPS terdapat potensi panen yang akan menambah stok beras nasional hingga 1,5 juta ton. Sinergi antar lembaga pemerintah perlu diperkuat untuk melakukan operasi pasar agar dapat menekan inflasi dan menjaga stok beras dengan harga yang terjangkau. Artinya bahwa Bulog harus punya stok yang banyak. Stok yang harusnya yang standing itu harusnya minimal 1,5 juta ton. Itu baru dikatakan aman. Impor itu jalan terakhir kalau memang produksi dalam negeri tidak tercukupi gitu. Jadi sekali lagi bahwa dalam sebulan, dua bulan, tiga bulan ini Bulog, pemerintah, kemudian juga Badan Pangan Nasional, Kementan harus kerjasama bagaimana penyerapan beras dalam negeri. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Azikin Sultan menyampaikan, data stok beras nasional harus tersinkronisasi di setiap lembaga untuk memastikan ketersediaan beras hingga bulan Ramadan ke depan. Pemerintah diharapkan tidak melakukan impor jika memang stok beras nasional terpenuhi hingga Lebaran. Oleh sebab itu kami minta agar data stok beras yang akan datang ini, terutama dalam rangka menghadapi Lebaran dan bulan Ramadan, ke depan ada suatu data yang betul-betul bisa jadi pegangan oleh semua instansi, apakah itu Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, sehingga dengan demikian tidak ada keraguan bagi kita bahwa stok pangan itu terpenuhi. Karena bulan depan itu masyarakat petani itu akan panen, tapi tiba-tiba ada informasi bahwa pemerintah akan melaksanakan impor. Dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada tahun 2022 lalu, pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan dengan merek Minyak Kita untuk menekan harga minyak goreng. Namun, belum genap satu tahun minyak goreng Minyak Kita diluncurkan, para pedagang sudah mengeluhkan kelangkaan stok dan harga yang relatif mahal. Nah, pemirsa, apa yang terjadi dan bagaimana mengatasi permasalahan ini? Tentunya kita akan simak informasinya selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga,
jangan lewatkan. Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mriki mesti mriki gelo. Nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak. Tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak kita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liternya. Minyak kita diproduksi oleh perusahaan-perusahaan minyak goreng untuk memenuhi DMO demi mendapatkan izin ekspor. Nah, pemirsa, menjelang puasa bulan Ramadan 2023 yang nantinya akan berlangsung sebulan lagi ya pemirsa. Tentunya keberadaan minyak goreng, minyak kita di sejumlah daerah dikabarkan kian langka. Tidak hanya langka nih, minyak kita yang ada di pasaran saat ini telah mencapai harga Rp20.000 per liternya. Nah, guna mengatasi persoalan kelangkaan minyak kita tersebut, DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan. Kemendag diminta untuk segera membuat kebijakan konkret agar persoalan kelangkaan minyak kita tidak berlarut-larut, terutama menjelang Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Minyak goreng bersubsidi besutan pemerintah, minyak kita, kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas ketentuan, yakni Rp14.000 per liter. Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan minyak kita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter pada tahun 2022 lalu dan membuat geger seantero negeri. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dengan merek minyak kita ini diduga salah satunya disebabkan oleh penimbunan yang baru-baru ini terungkap. Sebanyak 500 ton minyak kita ditemukan menumpuk di salah satu perusahaan di lahan kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara. Minyak yang ditemukan di dalam gudang PT Bina Karya Prima Cilincing itu ternyata sudah diproduksi sejak Desember 2022. Namun, hingga Februari 2023, minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan. Ratusan ton minyak goreng itu pun kemudian disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Permasalahan kelangkaan muncul sejak pemerintah memutuskan untuk mengemas ulang minyak curah menjadi lebih premium dengan menghadirkan minyak kita dan berdampak pada penambahan jumlah konsumen minyak goreng premium subsidi dari menengah ke bawah ke menengah atas. Tingginya permintaan ini membuat sejumlah oknum culas memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan agar harga di pasaran tak stabil. Penimbunan di Cilincing mungkin bukan yang pertama dan satu-satunya.
Namun, masih banyak oknum yang main petak umpet dengan pemerintah dengan menimbun bertonton minyak kita di gudang-gudang tersembunyi. Tak mau tinggal diam, Komisi 6 DPR yang bermitra langsung dengan Mendag buka suara. DPR mendesak Satgas Pangan Polri menindak tegas oknum yang berani menimbun minyak kita. Tak hanya butuh tindakan tegas, pemerintah sepatutnya harus dapat menghadirkan produk minyak yang harganya terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebetulnya terhadap temuan adanya penimbunan itu kita sangat apresiasi. Tapi yang kita ini agak kecewa adalah ternyata dari pemerintah, termasuk juga Satgas Pangan dalam hal ini, kok tidak ada jelas tanggung apa namanya tindak lanjutnya. Malah mereka menyatakan ini bukan penimbunan. Ada ya begitu kan berita di pisang baca di media itu, saya baca di media, ini bukan penimbunan tapi ini belum didistribusikan. Ya kan ini harus jelas definisinya gitu kan. Barang yang ditahan tidak didistribusikan sebagainya mestinya itu kan berarti ditimbun gitu loh. Kalau misalnya ini satu perusahaan, ya produksinya itu sekian, kemudian distribusikan sekian, yang wajarnya, ya wajarnya di gudang adalah sekian ton, katakanlah sekian ratus ton, kemudian ini yang ada di gudang adalah 5 kali lipat dari yang wajar, itu kan namanya penimbunan gitu loh. Ini yang dibutuhkan adalah soal ketegasan pemerintah, sekali lagi ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturannya. DPR menilai negara belum mampu menguasai dan mengatur hajat hidup masyarakat banyak dengan cakap. Kelangkaan minyak goreng subsidi yang diduga karena adanya penimbunan oleh pihak swasta membuktikan negara lagi-lagi kalah oleh para cukong dan mafia perdagangan. Saya kira ini sebetulnya tidak terlalu sulit karena kita sebagai produsen CPO terbesar dunia. Nah, sulitnya karena negara tidak menguasai hajat hidup ini. Oleh karenanya ke depan, negara harus lebih memiliki perencanaan yang lebih holistik gitu ya. Bagaimana di sektor hulunya, bagaimana di sektor hilirnya, kemudian bagaimana pula menetapkan harga dan mempersiapkan diri pada waktu jika terjadi tekanan harga di tingkat internasional. Komisi 6 DPR RI akan segera memanggil Kementerian Perdagangan untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan minyak kita. Kebijakan cepat dan konkret diperlukan dalam mengatasi persoalan tersebut. Di sisi lain, permasalahan minyak goreng juga harus segera diselesaikan secepat mungkin, karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret hingga April 2023 mendatang. Kita juga sudah mendapatkan informasi soal kelangkaan minyak kita. Kalaupun ada, minyak kita itu jualnya mahal, tidak 14.000. Yang kedua sudah mulai juga dijual online. Kan ini kan jangan sampai pemerintah mengulang permasalahan di akhir 2001 dari awal 2022. Ini PR. Untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendag, dan Mendag juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar Februari ini sebenarnya permasalahan minyak kita ini bisa diselesaikan. Karena kalau Februari ini nggak selesai, ini akan jadi guliran bola salju karena kita akan masuk di Ramadan dan Lebaran yang dimana permintaannya akan lebih banyak. Ya, konsumsi masyarakat akan lebih banyak. Dan yang pasti kami di Komisi 6 akan terus mengawasi, mengingatkan, dan mendukung pemerintah agar ini tidak langka lagi. Kita belajar dari pengalaman masa lalu lah. Malu kita. Negara, apa namanya, produsen CPO terbesar di dunia, produsen minyak goreng di dunia, tapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng murah. Persoalan kelangkaan dan naiknya harga minyak subsidi tidak boleh terus berlangsung. Seharusnya masyarakat mendapatkan harga minyak goreng yang terjangkau dan mudah diakses. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dengan mendorong domestic market obligation dan domestic price obligation sebelum melakukan ekspor CPO ke luar negeri. Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan yang permanen dan menutup celah bagi para mafia dan cukong kembali memainkan harga dan kuota minyak subsidi di pasaran.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, apa yang terlintas dalam benak pemirsa ketika mendengar kata ujung kolon Taman Nasional Banten atau Badak Berjola 1? Nah, kalau cuma itu saja pemirsa, berarti pemirsa belum update nih. Tentunya belum datang dan belum menyaksikan pesona keindahan dan juga berbagai aktivitas seperti memancing dan juga menjajah hutan mangrove. Pemirsa penasaran dengan pulau yang dimaksud oleh Rini? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil. Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Nah pemirsa, kita membahas tentang Taman Nasional yang berada di ujung kulon, yang memiliki gugusan pulau-pulau kecil dan tentunya memiliki keindahan masing-masing. Tentunya pemirsa penasaran, dan kita akan menyajikan salah satu pulau yang akan kita bahas kali ini adalah Pulau Handelum. Nah, apa sih istimewanya Pulau Handelum ini? Betul Rini, ya. Kalau kita membahas terkait dengan Pulau Handelum ini merupakan pulau yang kaya akan keragaman jenis mangrove, dan inilah yang menjadikan pulau ini masuk ke dalam salah satu warisan dunia UNESCO bersama dengan Pulau Panaitan dan Pulau Pecang. Tentunya selain itu, Dadi, selain dia kaya dan juga hutan mangrove ini, kira-kira apa saja sih yang menarik dari Pulau Handelum ini? Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, langsung saja kita simak informasi seputar Pulau Handelum tanpa dan dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Ingin merasakan sensasi suasana hutan tropis dengan beragam tumbuhan dan satwa liar di dalamnya? Atau hendak menikmati perairan dengan panorama pantai yang menawan? Sepertinya pemirsa wajib mencatat ini, sekaligus memasukkannya ke dalam destinasi yang bakal dikunjungi. Ada surga tersembunyi di ujung barat Pulau Jawa. Konon, sekalinya berkunjung, wisatawan akan langsung jatuh cinta.
Jika tidak percaya, cobalah traveling ke Taman Nasional Ujung Kulon Kabupaten Pandeglang, Banten, dan pilih Pulau Handeuleum sebagai pilihan dari banyaknya tempat menarik di sana. Pulau Handeuleum merupakan pulau terbesar yang terletak di antara gugusan pulau-pulau kecil yang berada di ujung timur laut pantai Semenanjung Ujung Kulon. Selain itu, Pulau Handeuleum bersama dengan Pulau Pecang dan Pulau Panaitan termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dan ketiganya pun masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO loh. Keren kan? Tak sulit untuk menjamah kawasan ini. Dari Jakarta, pemirsa dapat memilih rute darat Jakarta-Serang-Labuan sejauh 120 km. Atau bisa juga memilih rute Jakarta-Cilegon-Labuan sejauh 140 km. Di Pulau Handeuleum, pemirsa bisa melupakan sejenak hiruk-pikuk pekerjaan dan segala aktivitas di perkotaan. Untuk sejenak, pemirsa dapat menyatu dengan alam sehingga bisa membawa ketenangan hati dan juga pikiran. Pulau Handeuleum menawarkan pengalaman sungai dengan hiasan hutan di kanan kirinya, satwa liar, lahan basah, hingga pantai dengan deburan ombaknya. Jika pemirsa ingin mencoba berwisata ke hutan mangrove, maka pemirsa wajib ke tempat ini, karena Pulau Handeuleum dikelilingi oleh hutan mangrove yang masih asri. Pulau Handeuleum yang memiliki luas kurang lebih 220 hektar ini dikelilingi oleh hutan mangrove yang indah. Pulau Handeuleum merupakan zona hutan mangrove paling besar di antara zona lainnya di kawasan Ujung Kulon. Bersampan atau berkanoria, menyusuri aliran sungai Cigenter sembari menikmati pemandangan hutan hujan tropis sepanjang sungai. Tentu amat sangat mengesankan. Selama perjalanan, pandangan mata pemirsa akan dimanjakan dengan keindahan panorama atas air yang begitu menakjubkan. Selain wisata mangrove, Pulau Handeuleum juga memiliki pantai yang masih terjaga kelestariannya. Pantai di sini memiliki pasir putih dan indah yang dipadu dengan lautan biru nan jernih. Kegiatan seru lainnya yang bisa pemirsa lakukan di Pulau Handeuleum adalah menyusuri Sungai Cigenter menggunakan kano atau sampan kecil. Mengayuh sampan di sungai ini sensasinya tidak berbeda jauh dengan di Sungai Amazon loh pemirsa. Sekedar peringatan aja nih, untuk berkano di Sungai Cigenter ini, pemirsa harus menyiapkan nyali yang besar. Pasalnya, di sepanjang aliran sungai ini, pemirsa akan disuguhi pemandangan yang tidak biasa dari penampakan hewan-hewan liar di bantaran sungai, hingga ular-ular yang bergelantungan di pepohonan pinggir sungai. Meski begitu, pengalaman susur Sungai Cigenter tentunya tidak akan mudah pemirsa lupakan. Jika pemirsa memiliki banyak waktu dan menyukai, mengagumi hutan tropis secara lebih dekat, pemirsa bisa mencoba nih untuk melakukan perjalanan demi bisa bertemu rusa yang ada di Pulau Handeuleum ini. Pulau ini menjadi rumah bagi setidaknya 30 hingga 50 rusa. Uniknya, rusa-rusa yang ada di sini memiliki sifat yang ramah dan sangat bersahabat loh. Jadi nggak heran kalau rusa menjadi ikon bagi Taman Nasional Ujung Kulon selain badak bercula satu. Di tempat ini banyak rusa yang suka berkeliaran. Kita bisa bermain dengan mereka atau juga memberi makan mereka secara langsung. Dan kalau pemirsa beruntung, pemirsa juga bisa selfie dengan rusa-rusa tersebut. Asik kan? Pemirsa lebih menyukai ketenangan sambil mengamati sungai. Mungkin duduk tenang di atas dermaga kapal akan jadi satu agenda unik dan tentunya sangat cocok dilakukan pada sore hari di Pulau Handeuleum. Menikmati hutan bakau di Pulau Handeuleum memang tidak cukup hanya satu hari saja. Jika pemirsa ingin menginap di pulau ini, pemirsa tidak usah bingung, karena sudah tersedia penginapan untuk pemirsa melepas penat dan mengagumi Pulau Handeuleum dalam waktu yang lebih lama. Laut Taman Nasional Ujung Kulon memiliki karakteristik tersendiri dengan kekayaan ikan dan terumbu karang di dalamnya. Selain lokasinya yang dipisahkan oleh Selat Sunda dengan Pulau Sumatera, letak Ujung Kulon yang bersebelahan dengan Laut Selatan menjadi surganya para pecinta olahraga memancing. Terbukti dalam setiap bulan selalu ada rombongan yang datang, hanya untuk memancing, baik yang sudah pro ataupun yang masih tahap belajar. Tapi sebelum memancing, pastikan pemirsa memilih waktu yang tepat dan memperhatikan berbagai faktor, seperti cuaca, arah angin, dan kondisi arus air, karena sangat berpengaruh pada keberadaan ikan di laut. Waktu yang paling bagus untuk memancing sebaiknya dilakukan pada bulan Maret hingga Juli, serta bulan November dan Desember. Ikan yang tersedia di laut Ujung Kulon pun sangat beragam. Contohnya seperti ikan ayam-ayam,
kerapu macan, kerapu lumpur, kurisi, dan ikan-ikan karang lainnya. Setelah menikmati berbagai aktivitas yang telah disebutkan tadi, rasanya akan sempurna jika menutup hari dengan menikmati sunset di Pulau Handeuleum. Jika biasanya sebuah pantai hanya indah saat sunrise atau sunset saja, tapi pantai di Pulau Handeuleum menyajikan keindahan keduanya, yaitu sama-sama indah. Di setiap pantai yang ada di dalam area Taman Nasional ini, memiliki spot keindahan sunset yang khas, dan pemirsa tentunya akan puas melihat keindahan ini. Dijamin deh, pemirsa akan lupa waktu dan terpesona dengan spot-spot indahnya. Inilah yang menjadi daya tarik wisatawan luar negeri maupun lokal yang merindukan pesona alam yang masih asri di Taman Nasional ini. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau pemirsa tertarik, langsung berkemas aja deh. Dan langsung cus menuju Pulau Handeuleum di Taman Nasional Ujung Kulon. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id pemirsa. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan rekan saya Dedi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.